Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia, Abhan SH, meresmikan kantor Bawaslu Kepri pada Senin 6 Agustus 2018 di Jalan WR Supratman, Kilometer 8, Kota Tanjung Pinang. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Abhan SH, mengatakan Bawaslu Kepri harus mengawasi pemilu yang bersih, aman, dan damai. Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Sahri Papen, mengatakan berterima kasih kepada Bawaslu Republik Indonesia yang telah meresmikan kantor Bawaslu Kepri. Dalam tamu undangan turut hadir Kapolresta Tanjung Pinang, Wakil Gubernur Kepri, Ketua Adat Melayu Kepri, Ketua Panwaslu Kota Tanjung Pinang, dan tamu undangan lainnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.